kita bisa menang dengan skor banyak, dan semoga kemenangan-kemenangan ini bisa berlanjut ke depannya sampai nanti di final dan bisa menjadi juara. Nadi warga Winata, penyelamatan yang luar biasa melawan Brunei Darussalam sampai clean sheet loh. Terima kasih. Luar biasa. Bagaimana kemarin 7-0? Saya rasa itu juga pertama bersyukur atas hasil kemarin dan sesuai target dari coaching staff juga, dari head coach juga, kita bisa menang dengan skor banyak. Dan semoga kemenangan-kemenangan ini bisa berlanjut ke depannya sampai nanti di final dan bisa menjadi juara. Gitu sih. Apa yang menjadi pembeda secara persiapan melawan Thailand nanti? Yeah. Melawan Thailand, ya sampai sekarang sih kita belum ada instruksi khusus dari pelatih. Mungkin nanti ataupun besok, cuman yang pasti sama, kita fokus dan tetap berlatih sesuai arahan pelatih agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, gitu aja sih. Apa yang paling diingat kata-kata dari head coach? Yang semangat atau motivasi seperti itu? Fokus, pokoknya tetap fokus dan percaya diri, gitu aja sih. Oke, yang mau disampaikan untuk seluruh supporter Indonesia? Khususnya buat supporter Indonesia, terima kasih banyak. Kemarin saya lihat hampir full juga di stadion. 5.400 kalau nggak salah. Yeah. Terima kasih juga dan tetap dukung timnas Indonesia supaya kedepannya bisa lebih baik. Kita kerjasama untuk yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Oke, okay, thank you.